Berat kebaikan Lee Mojo dalam menjaga dan merawat anaknya. Wang Rong yang masih baik hati, ia memberi setengah obat penawar racun jarum es mematikan padanya, yang setengahnya sengaja ia simpan agar Lee Mojo tak macam-macam melakukan penikaman secara diam-diam. Namun di saat kembali, terlihat mereka tak menemukan keberadaan Xiang Er. Dalam kecemasan inilah Lee Mojo menduga jika Yoko lah yang mengambil Xiang Er di saat mereka sedang beradu mekanik. Dan benar saja, di sisi lain terlihat Yoko dengan penuh benci menghampiri Guo Fu sambil berkata, "Ini lo adikmu, Cok." Melihat kehadiran Yoko, tentu Guo Fu sangat terkejut sebab ia mengira bahwa Yoko sudahlah tewas. Guo Fu yang berkepala batu, ia tetap tak mau mengakui kesalahan dan tetap membenarkan bahwa tindakannya benar-benarlah benar. Bahkan atas rasa benarnya benar, Guo Fu seketika melesatkan serangan untuk merebut adiknya dari tangan Yoko. Merasa jijik bertemu dengan Guo Fu, Yoko memilih pergi sambil meludah di hadapannya. Melihat ibunya datang, Guo Fu yang super manja ia melapor bahwa dirinya usai bertemu dengan Yoko. Dengan melihat pedang Guo Fu yang bengkok itulah, Wang Rong mengatakan dugaannya di hadapan Lee Mojo jika Yoko saat ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Sedangkan di sisi lain jauh di ujung kulon, di perguruan Kuangzhen, terlihat Chi Bing saat ini dinobatkan sebagai tetua perguruan. Sebab saat ini, pendeta Qiu dan para master perguruan Kuangzhen sedang bertapa di gua untuk mengasah ilmu kebatinannya. Cemburu melihat hal tersebut, Si Jing yang dari awal berambisi besar, tentu ia menolak keras jika Si Bing menjadi tetua padepokan. Bahkan di sini Si Jing juga memberitahu semua murid Kuangzhen jika Si Bing merupakan murid bajinggur yang tak pantas menjadi tetua sekte. Meski otot lehernya keluar sebesar jempol kaki, namun perkataan Si Jing tak digubris oleh murid Kuangzhen yang malah dirinya disuruh pergi karena dianggap membangkang titah dari pendeta Qiu. Sedangkan di sisi lain, Wang Rong yang cemas dengan Xiang Er anaknya, ia mengajak Lee Mojo dan yang lainnya untuk berpencar mencari titik keberadaan Yoko. Pendekar Tong yang mendengar bahwa Yoko kehilangan salah satu tangan, tentu ia sangat marah atas perlakuan kedua anaknya yang sampai membuat Yoko celaka akibat ulah dari Guo Fu. Bukan hanya pendekar Tong, terhadap sahabat Yoko juga sangat shock bahkan kecewa mendengar kenyataan tersebut. Guo Fu yang berkepala batu dan udang, di hadapan mereka ia sama sekali tak menunjukkan raut penuh salah atas segala tindakannya. Mengerti dengan perasaan mereka saat ini, Wang Rong yang tak memiliki waktu banyak ia mengatakan bahwa menemukan keberadaan Yoko saat ini merupakan misi yang harus segera diselesaikan. Untuk itu, Wang Rong menyuruh pendekar Tong menuju perguruan lembah hati demi mendapatkan obat penawar racun cinta Qian Chi. Sedangkan ia bersama Guo Fu akan menuju Gunung Zhongnan untuk menemukan keberadaan Yoko. Si Jing yang tak kehabisan akal untuk merebut posisi Si Bing saat ini, ia sengaja mendatangi sambil menggeretak akan mengumbar aib keburukannya di hadapan semua murid Kuangzhen atas segala tindakan tercela yang ia lakukan pada Nonalung. Karena harga diri merupakan harga mati, tentu Si Bing lebih memilih melepaskan posisi jabatannya sebagai tetua di perguruan Kuangzhen.
Di hadapan semua murid Kuan Zhen inilah, Si Bing melimpahkan posisi tetua sekte pada Si Jing. Ia menganggap bahwa seniornya lebih pantas memikul jabatan tersebut. Setelah Si Jing menjadi tetua perguruan itulah, terlihat bangsa Mongol di bawah kendali Hakim Roda Emas sengaja datang untuk memblokir pintu gua agar pendeta Qiu dan sesepuh perguruan Kuan Zhen terkurung di dalam selamanya. Sadar jika situasi di dalam perguruan sedang kacau, pendeta Qiu menyuruh agar tetap fokus menyelesaikan tahapan latihan kultivasi. Si Jing yang berambisi besar di dalam perguruan, di bawah kekuasaannya inilah ia menahan para murid Kuan Zhen yang menentang dirinya. Bahkan ia juga tak segan melakukan pembunuhan atas dasar tak setuju menjalin kongsi dengan bangsa Mongol ke depannya. Dalam situasi tersebut, Si Jing juga memberitahu semua murid jika Si Bing telah memperkosa merekrut mahkota keperawanan Nonalung. Dalam keadaan hina inilah, Si Jing juga membisiki bahwa dirinya lah yang sengaja menaruh minuman penguat nafsu agar engkau melakukan kesalahan fatal di perguruan. Dianggap tindakan tersebut amatlah hina. Tentu, Si Bing pantas mendapatkan hukuman mati di perguruan. Dalam kondisi tak berdaya inilah, secara tiba-tiba Nonalung datang menyerang perguruan Kuan Zhen. Si Jing yang ketakutan melihat kedatangan Nonalung, ia melapor di hadapan Hakim Roda Emas untuk dapat melawan dan membunuhnya. Dalam kondisi ricu inilah, terlihat Si Bing juga berusaha membebaskan murid Kuan Zhen yang ditahan oleh Si Jing. Nonalung yang tak mempunyai kepentingan dengan bangsa Mongol, ia berkata di hadapan Hakim Roda Emas agar tak ikut campur dalam urusannya. Dengar ungkapan tersebut, seketika Hakim Roda Emas membantah. Ia berkata bahwa Kuan Zhen dan Mongol saat ini sudahlah menjadi satu kesatuan. Dengar suara kericuhan yang semakin menjadi-jadi, pendekar Qiu yang berhasil menyelesaikan tahapan penyempurnaan jurus kungfu bintang 7, ia mengajak para senior perguruan untuk keluar melihat keadaan di sana. Pasukan bangsa Mongol yang mencoba melakukan penyerangan, tentu mereka dengan mudah dapat dikalahkan oleh pendeta Qiu. Rasa sangat bersalah, Si Bing melerai pertarungan sambil mengatakan maaf di hadapan Nonalung. Karena harga dirinya sudah hancur, tentu permintaan maaf Si Bing tak dihiraukan oleh Nonalung, yang membuat dirinya putus asa memilih mati tertusuk pedang miliknya. Tak terima melihat murid kesayangannya terbunuh, pendeta Qiu yang emosi dengan penuh kebencian ia melesat menyerang Nonalung yang dibarengi Hakim Roda Emas juga melakukan penyerangan. Dalam keadaan sekarat inilah, untungnya Yoko datang tepat waktu menyelamatkan kekasihnya yang sudah tak berdaya. Melihat kekasihnya buntung tak memiliki sepasang tangan yang utuh, Nonalung yang sedih, ia bertanya lirih di pelukan Yoko. Yoko yang berjiwa kesatria, ia mengatakan tak apa ia buntung, asalkan cinta dan hatinya tak lagi terluka. Dalam kondisi itulah, Yoko juga menjelaskan bahwa selama ini ia tak pernah mencintai wanita lain, apalagi selingkuh berkhianat dengan janji sumpahnya. Persoalan kemarin, ia hanya sekedar membantu pendekar Tong agar anaknya tak berseteru saling membunuh gara-gara cinta. Dengar kenyataan tersebut, Nonalung sangat senang
Namun di sini ia sedih atas tindakan Guo Fu yang dengan kejamnya memotong tangan Yoko. Si Jing yang tetap mencari muka, ia mengatakan bahwa Yoko pantas mati karena membantah perkataan dari pendeta Piu. Mereka bayaran yang juga memiliki dendam, mereka juga melesatkan serangan untuk membunuh Yoko bila mampu. Hakim Roda Emas yang penasaran dengan kemampuan Yoko, ia juga menantangnya untuk berduel. Geram dengan kejahatan Hakim Roda Emas, Yoko seketika melesatkan serangan pamungkas guna mengakhiri kehidupannya. Namun aksi tersebut berhasil dihentikan oleh Darba dan Haudu yang membuat mereka keteteran menahan beratnya pusaka pedang milik Yoko. Melihat kakak seniornya berkhianat, Darba memohon di hadapan Yoko agar dapat membiarkan dirinya hidup. Ia berjanji akan menyerahkan nyawanya setelah ia berhasil membunuh Haudu yang dianggap sebagai pengkhianat. Salah satu senior Kuan Jin yang tak terima perguruannya dijarah, ia memandu semua murid untuk membentuk formasi penyerangan agar Yoko dapat membayar atas kematian Si Bing yang mati mengenaskan di tangan kekasihnya Nonalung. Si Bing yang masih hidup, ia berusaha menghentikan pendeta Qiu dan yang lainnya. Di sini ia berkata bahwa selama ini ia menyimpan dosa besar yang membuat Nonalung tak lagi perawan. Yang pada akhirnya, Si Bing memilih untuk mati tertancap pedang di hadapan pendeta Qiu dan sesepuh senior Kuan Zen. Yoko yang tak memiliki waktu dan kesempatan banyak demi sebuah kebahagiaan, Yoko mengatakan akan menikahi Nonalung segera mungkin, meski hidupnya tak akan bertahan lebih lama efek racun bunga cinta yang masih ada di dalam tubuhnya. Menganggap hubungan mereka ialah pamali, salah satu sesepuh Kuan Jin yang tak ingin perguruannya terkotori, dengan nada keras, ia menyuruh Yoko dan Nonalung pergi sebelum titik dari kesabarannya habis. Tentu tindakan tersebut ditolak oleh Yoko. Ia akan pergi sejauh mungkin setelah ia selesai menggelar upacara pernikahan di hadapan foto Wang Chongyang, yang merupakan leluhur pendiri sekte Kuan Jin. Ya, untuk menggeretak pendeta Qiu dan yang lainnya, Yoko sengaja menyandra salah satu senior Kuan Zen agar upacara pernikahannya dengan Nonalung terlaksana sesuai rencana. Di hadapan foto leluhur Wang Chong yang inilah, Yoko menerima semua kekurangan Nonalung meski sudah berlobang tak lagi orisinil. Dengan menangis tersedu-sedu inilah, Nonalung sangat bahagia bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan orang yang paling ia cinta. Singkat cerita, setelah Piyuk dan Pok-Pok manja, Yoko dan Nonalung memutuskan pergi menuju sekte makam kuno untuk menghabiskan sisa waktu dan umur bersama. Berselang lama, keesokan harinya, So Butong sengaja datang di perguruan Kuan Chen untuk memberitahu kejahatan pengkhianatan yang dilakukan oleh Si Jing pada pendeta Qiu. Di sini ia mengatakan bahwa dirinya hampir tewas karena ulah Si Jing yang melakukan penjebakan di dalam gua. Karena bukan pertolongan dari Nonalung dan pasukan lebahnya, kemungkinan besar ia sudah menjadi buntang di sana. Mendengar kenyataan tersebut, terlihat pendeta Qiu merasa bersalah. Di sini ia berkata akan mencari Nonalung dan meminta maaf terhadapnya. Atas tindakan kesalahan Si Jing itulah, Zhou Butong sengaja mengundang bala pasukan lebah sebagai karma dari kelakuan yang selama ini ia perbuat di perguruan. Tentu tak butuh waktu yang lama, Si Jing yang terkurung di dalam gong baja mati secara mengenaskan di sana. Singkat cerita,
Keesokan paginya, Tralimoce membawa Huang Rong dan yang lainnya melewati jalur rahasia agar dapat masuk ke dalam perguruan sekte makam kuno. Di sini mereka menduga jika Nona Lung dan Yoko berada di sana. Huang Rong yang tetap waspada dengan kelicikan dan kejahatan Limoco, ia memilih untuk menunggu di luar dengan alasan tak bisa berenang apalagi menyelam. Dan benar saja, setibanya di dalam, Limoco sengaja menjebak Guo Fu dan yang lainnya di sebuah ruangan agar ia dapat bertemu dengan Nona Lung dengan tujuan merebut kitab leluhur sekte makam kuno yang selama ini berada di tangannya. Tentu dirinya tak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut mengingat saat ini Nona Lung masih sekarat, ditambah Yoko belum pulih 100% akibat racun bunga cinta yang masih bersemayam. Di saat melakukan pelarian inilah, Yoko seketika lemas merintih kesakitan karena efek racun bunga cinta yang kembali bereaksi. Yoko yang tak mungkin melakukan perlawanan, akhirnya ia menyerahkan robekan kitab leluhur sekte makam kuno pada Limoco dengan melemparnya ke dalam peti mati. Melihat bahwa Yoko melakukan penipuan, tentu Limoco semakin geram pada mereka. Melihat kesempatan tersebut, Yoko seketika memblokir peti mati agar Limoco terkurung selamanya di dalam. Sedangkan di sisi lain, terlihat Guo Fu dan yang lainnya berusaha menjebol dinding tembok agar mereka dapat keluar dari sana. Namun secara tak diduga inilah, Guo Fu menemukan siang er adiknya yang membuat ia sangat senang dan bahagia. Tak mau usahanya gagal, Yoko kembali menyalurkan energi murni agar Nona Lung dapat sembuh dari loka dalamnya. Namun lagi-lagi titik konsentrasinya terganggu yang mengharuskan dirinya bersembunyi di dalam peti mati. Ternyata kamu di sini. Lihat aku yang hebat.